wabarakatuh. Bertemu lagi pada praktikum IPA 1. Kali ini kita akan mempraktikumkan pada bab 3 mengenai sifat tetap pada suatu zat. Nah, secara garis besar, sifat benda dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan fisik suatu benda. Nah, sedangkan sifat kimia berkaitan dengan sungkar atau mudahnya satu zat untuk bereaksi secara kimia. Ayo kita mulai praktikumnya. Demikian praktikum kita kali ini. Jangan lupa laporannya dikerjakan.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.